keresaan iya mama mohon ngiring maco abantosan mudah-mudahan barokah mangfaat kang sadayana banyak amin matur nuhun pisan. Udah biasanya tukang meri masuk mangga weh cenah. Oh, terus sendiri dokeun itu atuh. Dokeun. Tenda apa ini teh? Oh, tenda merinya. Tenda meri. Biasa kan sini kalau musim panen, kalau musim macul, iya. Yeah. Banyak tenda-tenda kayak gini. Nyalira wae. Kita apa? Kita. Sanes kagungan nyalira sanes. Sanes, itu kerja abang gadis teh. Aku nyalira mah itu kerja kikiran teh bapak. Mohon. Halo, segede ewangnya. Mohon hatur nuhun bapak. Nyangakeun. Hapunten nya sanes ngahinakeun nya. Sami-sami. Ki sepi nya kamarana nya. Belum pulang kerjanya. Ya, belum pulang kerja. Ya. Mengingatkan kita ke masa dulu ya, masa kecil. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi bersama saya Husni Cahya Gumilar. Sekarang saya dan Mang Utun sedang di perjalanan menuju ke Kampung Heas, kampung terpencil di Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Dulu 4 bulan yang lalu saya pernah kesini, Mang Utun. Pernah kesini ya? Pernah kesini, diantar sama Teh Ai. Tapi kebetulan tadi pagi saya telepon Teh Ai-nya lagi di Garut Kota katanya, lagi ada urusan. Iya. Jadi sekarang saya bersama Mang Utun. Dan dulu ketika saya kesini juga masih begini, Mang Utun. Oh, kondisinya seperti ini? Iya, jadi musimnya musim macul gitu. Hmm. Kemana ini jalan? Kesini ya? Ke kanan, kanan, kanan. Musim macul dulu juga sama. Padahal kalau ini lagi musim padinya hijau gitu, wah indah banget, Mang Utun. Bakal ngeplak hijau. Ngeplak, betul. Itu di sekitar sini juga. Banyak yang sedang bekerja tanur ini. Ini sedang tanur atau tanam mundur, jadi menanam padi. Ada yang babut juga tuh di depan. Iya, ini juga kan masih ada pabinihan. Nah, ini prosesnya babut dulu kan maksudnya yang kayak iya, gini. Iya, betul. Itu kayak ibu-ibu Bang Tun tuh. Yang lagi macul, betul? Ibu-ibu atau bapak-bapak pakai kostum ibu-ibu? Ibu-ibu kayaknya Bang Tun. Kita ke sana sempelin. Kita ke sana, ayo. Tapi kita cari jalan dulu ya. Kita sana. Buktiin. Iya. Ya, buktikan ininya. Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya, iya. Ini galengannya masih ledok, Mang Utun. Iya, nanti nggak belesek. Iya. Kita ke sini, sahabat. Nyamperin si bapak dan si ibu yang lagi macul. Punten. Keresaan iya mama. Mohon ngiring maco abantosan. Pelan. Kagungan saha ieu teh, Pak? Kagungan saha? Anu batur. Dupi iya. Ibu istri. Ngomong sate naon? Istri bojo gitu. Mereka kagungan saha ieu?
Oh, ini Batur. Tesa di dia tuh ngobrol. Ya, pantas itu ngali. Kunaon teu pantas ngobrol sareng apa? Kotor. Iya, teh apa mah mau aing tuang beas, Pak. Pahlawan pangan nasional. Iya, kan beda. Oh, ndak anggar ayeuna seueur sanguraraos di rumah makan. Teu aya petani mah moal aya apa nya? Ya Pak, hatur lumayan aya rezeki Kang Bapak ti Kang Andri. 100.000. Mudah-mudahan barokah manfaat Kang sadayana apa nya? Amin. Hatur nuhun pisan sana. Atuh geus sing lancar sing malihanan kalian di dieu teh. Kenana. Ika. Katakan, oh, yang mengenalkan aku pikirin ayah di dalam halusin begini. Mohon. Yang akan apanya? Nanti. Sing sarehat darah Mang Sadayana. Amin. Kamulihna. Mohon pisan ya. Mangga nyangakeun Pak. Mohon laras Pak. Mohon. Atur nuhun. Sami-sami. Mangga lajengkeun deui Pak damang. Mohon. Atur nuhun ya. Sami-sami mangga. Pak mangga Pak. Mohon. Sami. Lewat sini Mang Utun. Jalan Batu. Soalnya galengan masih baras sih. Alah. Ulah tuh sing selamat ah. Alah, rarampayakan begini Mang Utun. Takut jatuh sahabat. Kumaha? Batu. Batu. Nyamoa mereka kena batu. Terus biasa teh nya. Iya. Cuman upami posisi sawah ieu mah moal tiasa dianggo ku muning. Oh iya. Digaru mah tiasa digaru. Hese dugdeg nya. Dugdeg. Masih eur meuri di dieu mah ngeutan ya. Meuri ya. Urang meureun borojolan. Mohon. Sugan aya. Sugan aya borojolan. Jeung sugan teh apaleun bogana. Menang borojolan teh sok ditukerkeun kana gorengan. Borojolan teh nya borojol di ieu nya anu borojol di sawah gitu. Anu ngenok di sawah. Iya. Kana eta mah milik anu menak we eta mah. Hakulah. Hakulah eta mah. Beda jeung. Halal eta mah kitu. Teu meureun. Halal da eta mah. Teu belesek mah. Halal da eta mah teu ngenokna di kanang. Oh, da ngareum-ngareum meureun anu batur. Tapi dah biasanya tukang beri masuk mangga weh cana. Oh, terus sendiri doken itu atau? Doken. Mampir dulu ke saung itu sebelum ke Kampung Heas. Tuh sahabat, Kampung Heas itu sebelah sana sahabat. Ini ada perkampungan terpencil dan hanya ada beberapa rumah di situ. Nujung konten katanya Mang Utun. Oh Sami. Terangun. Oh Sami nujung konten cenah. Ayo tuh ke sana. Lagi pada buat ram di sini. Kita tadinya mau ke sana tapi takutnya ganggu Mang Utun. Lanjut aja ke sana. Ya takut ganggu itu mah rombongan keluarga yang lagi piknik healing-healing ke kampung. Sama di saung itu aja dulu. Iya. Itu di depan ada, di depan masih ada saung kosong. Kita rehat sejenak di sebelah sana sambil nerbangin dulu drone di sini, lihat suasana pesawahan sebelum sampai ke Kampung Heas. Ini sungai ini dulu yang pernah banjir sahabat, banjir sampai menutup ke sawah ke sini, dan sebelah sana itu jalan raya, jalan raya Banjarwangi. Aduh, sudah tiba di saung. Ini kayak saung RCTI Bang itu. RCTI ada tendanya juga, tenda pramuka. Tenda apa ini teh? Oh, tenda merinya. Tenda meri. Biasa kan sini kalau musim panen, kalau musim macul, iya. Yeah. Banyak tenda-tenda kayak gini. Nyalira wae. Nyalira. Tadi mah cari muni itu. Oh.
Jadi begininya kalau di kampung Mamutun duhur pulang gitu ya. Pulang. Iya. Itu jadwal ngantor pulang. Ya, jadwal bekerja gitu. Jadwal kerja habisnya pas duhur, iya. Pulang. Karena ada istilah kan kalau di kampung nggak beduk ya Mamutun ya. Beduk. Jadi bekerja sampai beduk duhur. Ya, kita juga sama sahabat sebetulnya nggak beduk ya. Karena di luar aktivitas ini juga kan kalau pagi mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ya, setelah kita istirahat sejenak di saung, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Kampung Heas. Sini banyak tenda-tenda sahabat, bukan tenda pengungsian tapi ini tenda bebek. Jadi yang ngangon meri itu kalau malam-malam mereka tidak pulang, bebeknya disimpan di tenda-tenda kayak gini, terus mereka juga kadang-kadang menginap buat nungguin ini bebeknya. Kita apa? Kita. Insya Allah sahabat, ini alam yang sangat indah sahabat. Banyak batu di tengah sawah. Jadi kalau sawah kayak gini mah tidak bisa dibajak pakai kerbau, soalnya duk-duk sahabat. Jadi harus dipacul manual. Dan ini sudah siap tanam kalau yang di sini. Jalannya basah kalau ke sini mah harus balik lagi. Masih basah kene kalau enggak ana. Karena pe jalan ke ditu. Balik deui. Sini mangtun ya. Jadi memang sahabat, untuk akses menuju ke kampung itu tidak semuanya mudah. Banyak juga yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor, harus jalan kaki ke hutan, atau kayak gini, jalan lewat pematang sawah. Abang Kang, damal nawan, nah ulang, oh ninggal itunya, ninggal anu barang damal, bari ngangon. Jangan rasa ya ibu-ibu. Beres sudah mau lah. Acan. Duit kata bu sabar ada mau? Duit kata bu sabar ada mau? Duge duk. Bade teras kau itu ke bahilir kakau. Ayo nak. Terus beres ayo nak. Acan di dia. Acan sudah.
atas mata acan atas potong dayanya kagungan saha itu kagungan bimpip sanes kagungan nyalira sanes sanes atuh kerja abegal dia teh nyalira mah itu kerja kikilan teh bapak mohon tapi teh aduh oh, jadi bekerja punya orang gitu iya di mana kawit di desa pada tadinya tadi Gunung Pada oh Gunung Pada mohon. Kerja deui. Oh, teh. Kertoyo. Cek ditebus sabaraha damal teh? Dugi ka jam 6 we dugi ka lohor. Di ka lohor. Sok sabaraha biasana teh upami damal? 25. Mohon. Sadinten teh sareng tuang teu? Sareng tuang jadi 30 teh. Sareng tuang 30. Iya tuh nawihan hatur lumayan rezekinya 100 ribu di hamba Allah segede ewangnya. Nuhun hatur nuhun bapak. Nyangakeun. Hapuntenya sanes ngahinakeunnya. Sami-sami. Di karantun nantinya bareka heas heula. Mohon mohon. Mohon. Apun tanya ke Wago ya, nuju damal ke ajak ngobrol. Mohon. Ya mah mapai jalan setapak, ngajuk juga hijau lemur teh mah tuh. Mapai jalan setapak teh ya mah. Iya. Mapai galengan. Mapai galengan. Ini pematang sawah atau galengan sahabat? Mapai jalan setapak, mapai galengan, mapai apayan ke tengah sawah. Iya, sambil rampayakan. Sambil rampayakan dan takutnya tigurawil. Iya, takut tigurawil. Sampai kenal kamu ini juga. Lagedu. Lagedu, lado. Alhamdulillah sudah sangat dekat ke Kampung Heas. Ini posisinya ada di bawah. Alhamdulillah sahabat, akhirnya kita tiba juga di Kampung Heas ini. Kampung yang terpencil berada di tengah sawah, namun memiliki pemandangan yang sangat indah ya. Dan uniknya kalau sini hanya ada 5 rumah. Iya, di sini hanya ada 5 rumah. Tambah satu tajuk ya. Ya, satu musala. Kita lihat musalanya mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa bantu juga ya. Ya. Untuk kampung ini. Ayo. Asri mungkin nyaman pika betahin ya. Mm-hmm. Asri asli ya. Asri alami ya. Wah, luar biasa mungkin. Oke, sepinya kemarinannya. Ya, sama masih kan udah lama di dia mah. Belum pulang kerjanya. Ya, belum pulang kerja. Ya. Kita coba ke sana mungkin. Lihat tajuk. Lihat-lihat ya. Tajuk itu sebelah ditunya, sebelah kulon ya. Tiis, sejuk, adem. Kita sambil nunggu warganya pulang mungkin. Lihat-lihat kondisi tajuknya dulu mungkin. Ya. Nah ini sahabat tajuknya. Ini yang udah pernah kita kunjungi
sekitar 4 bulan yang lalu. Masih tetap seperti ini, Kang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini dalamnya. Belum ada karpet di sini teh. Sekarang udah kelihatan. Bilik-biliknya udah pada lapuk mungkin. Udah bolong, berolong. Iya. Terus itu di sebelah sana tuh sahabat, Pak Imaranya tuh sudah ada agak miring. Agak dengdek. Iya, gitu. Dengdek. Oh, ini ada karpetnya, ini digulung di sebelah sini. Itu ada ya. Mukena juga ada. Iya, ada mukena beberapa sarung. Kita lihat di belakangnya. Bagian Pak Imarannya. Nah, ini bagian Pak Imaran atau tempat imam. Ini kalau dari sini kelihatan tuh batunya tuh sudah menggantung. Jadi sudah agak miring ke sebelah kanan sana. Belum ada siapa-siapanya, Bang Tun? Belum. Ya, sambil nunggu warga kita sholat duhur dulu di sini. Siap. Di Tajug, Tajug tua yang penuh kenangan, Bang Tun. Penuh kenangan? Iya. Penuh cerita mengingatkan kita ke masa dulu ya, masa kecil, masa-masa sorogan. Ya, masa-masa sorogan belajar ngaji di Tajug. Ini Kang Husni biasanya ini pakaian-pakaian buat kerja, ya, kebun, ke sawah. Tuh. Disampaikeunnya, disampaikeun di sana sampaian di luar. Kamarana paling dia tisen di kampung. Ini tiara ya, namanya Abi kadenya heula. Ini tak kaya dari itu mana? Seuna mah. Jarangkat.